Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana caranya menghubungkan Facebook dengan Instagram. Nah, karena banyak dari kalian yang masih bingung bagaimana cara untuk menerbitkan filter di Sparkhub, jadi caranya itu sebelumnya kalian harus menghubungkan akun Instagram kalian dengan Facebook. Oke, jadi yang belum tahu caranya dan yang mau tahu caranya langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi langkah yang pertama, kalian buka aplikasi Instagram kalian. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian profil. Oke, selanjutnya kalian pilih baris 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya, pilih bagian pengaturan. Nah, ini dia. Setelah itu, pilih bagian akun. Dan pilih akun tertaut. Ini dia akun tertaut. Oke, di sini kita akan menghubungkan Instagram kita dengan Facebook. Jadi kita pilih Facebook. Oke. Nah, maka akan loading seperti ini. Nah, untuk kalian yang sebelumnya belum pernah menghubungkan Facebook kalian dengan Instagram, sebelumnya kalian harus login dulu karena di sini saya sudah, jadi langsung saja. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini jika sudah berhasil kita hubungkan Facebook dengan Instagram kita. Oke, nah akan muncul tampilan centang seperti ini dan akun Instagram kita sudah bisa kita terbitkan filter. Nah, jadi yang mau tahu bagaimana cara upload filter Instagram lewat HP, tutorialnya akan aku buat di video selanjutnya. Atau kalian bisa cek di deskripsi video ini karena nanti setelah aku buat videonya akan aku simpan di deskripsi video. Dan kalian juga bisa DM aku di Instagram, ini dia Instagram aku. Kalau kalian masih bingung tentang tutorial ini atau ingin bertanya seputar filter Instagram, kalian bisa DM aku di Instagram. Oh iya, dan jika ingin request filter Instagram ataupun mau order filter Instagram, silakan komen di bawah. Dan untuk yang benar-benar mau order, langsung saja WA aku karena nomornya ada di deskripsi video. Okay, thanks for watching.